Sebenarnya ini tasnya sudah beberapa kali saya pakai, cuma kemarin kayaknya kelewat untuk di review dan di share dengan teman-teman gimana kualitasnya. Tas ini bukan produksi yang baru banget ya, tapi termasuk jarang kelihatan di pasaran karena dia butik. Tahu aja ya kalau butik itu nggak terlalu sering sebenarnya untuk di sale. Nah, ini adalah Coach Sai yang Tanras. Nah, beberapa kali saya lihat Coach Sai Tanras ini ada keluar warna marun dan warna putihnya, putih tulang ya. Nah, yang punya saya ini adalah warna Tanras nih. Boleh lihat lebih dekat, jadi benar-benar Tanras. Sebagai catatan, Coach Tanras itu adalah produksi butik. Bawahnya dia ada empat kaki. Kalau yang warna polos atau warna putih, chalk atau warna merah, itu di sininya ada tulisan Coach di pinggir, di depan, ya, bagian depannya. Nah, tapi kalau misalkan yang Tanras emang nggak ada. Nah, ini adalah hang tag-nya. Seperti biasa ya, Coach itu pasti dilengkapi hang tag. Dan ini modelnya sekitar 28 cm. Jadi termasuk size idaman ya, karena biasanya kalau size di atas 30 itu kegedean, di bawah 25 itu agak-agak kecilan dikit karena nggak banyak muatannya. Nah, kita lihat bagian dalamnya ya. Seperti biasa, tas yang saya simpan itu saya isi dengan beberapa misalnya plastik ataupun kertas supaya menjaga tas bisa berdiri. Nah, dalamnya seperti ini. Dalamnya sweat ya, warna merah marun. Nah, ini adalah kripnya. Tuh. Ya, kripnya tuh warna merah marun. Ini saya suka pakai tas ini karena muatannya cukup banyak padahal kecil. Nah, ini adalah care card dan hand tag harganya. Ini care card-nya, ini hand tag harganya. Ya. Tas ini dibanderol berapa nih? Saya nggak bisa ngeliat ya. 300 berapa? Ya? 350. 350 ya. Ini adalah Sai yang Tanras. Sai ini ada dua model ya. Jadi Sai ada satu yang hobo yang agak besar dan ini adalah versi crush body-nya. Ini adalah tali panjangnya bisa di-adjust ya tuh. Tali panjangnya bisa di-adjust. Jadi teman-teman kalau mau mengejar sesuai dengan tinggi badan atau kesukaan terserah. Nah, hardware-nya seperti biasa, hardware untuk Coach ini D ya. Dia talinya full kulit. Jadi tidak ada yang kanvas, karena biasanya beberapa kali kan tali Coach itu sekarang udah banyak yang dilengkapi kanvas seperti Coach Todd Field itu yang, dan sebelumnya juga saya punya ya Todd Speed yang patchwork yang tanrasnya. Di video saya sebelumnya kalau teman-teman mau lihat itu dilengkapi dengan tali yang kanvas. Jadi sekarang tuh memang agak musim tali kanvas karena memang talinya besar dan memang lebih enak dipakai karena nggak sakit kalau misalkan kita bawaannya banyak. Coach Sai ini bisa dipakai dengan dua cara, yaitu nih cross body. Nah, ini saya sesuaikan dengan tinggi badan saya ya. Nah, tuh bisa di cross body, dan juga kalau misalkan teman-teman nggak suka di cross body, tapi ini bisa sebenarnya kalau tidak, kalau kurus ini bisa ya diketekin seperti ini atau bisa juga dibawa seperti ini. Tampilan Coach Sai ini keren ya, karena biasa ya Tanras ini. Dan ini memang keluaran butik emang selalu seperti ini. Mungkin bisa dilihat lebih jelasnya untuk Sai Tanras ini. Dia talinya full kulit ya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman nih pengen memadukan punya yang tali Coach itu dipakai untuk yang ini nggak masalah ya, karena ini tali panjangnya bisa dilepas ya, tapi tali pendeknya nggak bisa dilepas ya, jadi tetap seperti ini. Cakep ya, ini menurut saya sih enak banget dipakai karena dia tidak besar, tidak tinggi, tapi tuh dimensinya besar sekitar 10 sampai 12 cm.
Jadi bisa masuk dompet panjang, bisa masuk hand sanitizer. Nah, kita contohkan ya, seperti biasa saya coba masukin nih wallet phone-nya Tory Burch. Ini dimensinya panjangnya 19 cm ya, kita coba masukin. Masuk pakai banget. Lowong. Tuh. Sih banyak isinya. Jadi bisa masukin handphone, hand sanitizer, tisu juga mungkin bisa dibawa sekalian supaya kalau misalkan teman-teman mau pergi itu semua kelengkapan yang ingin dibawa bisa dimasukin. Nih, ini masih saya. Tuh, dalamnya masih ada ininya. Nah, saya kebiasaan bagian dalamnya itu suka nggak saya bukain. Gak tahu kenapa, biarin aja seperti itu. Oke, mungkin ini yang bisa saya share tentang Coach Sai Tan Ras ini. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, monggo diisikan di kolom komen. Dan jangan lupa ya, subscribe untuk mendapatkan video-video saya selanjutnya. Karena masih ada beberapa tas yang belum saya review. Dan jangan lupa juga love-nya supaya saya lebih semangat untuk mereview tas-tas saya selanjutnya. Oke, sampai ketemu di review saya selanjutnya. Salam sehat. Bye-bye.